Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bergerak cepat melakukan mutasi sejumlah jenderal pasca kasus narkoba yang menyeret nama Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Teddy Minahasa. Di antara jenderal yang dirotasi adalah Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Kepala Biro di Div Hubinter menjadi Kepala Divisi Hubinter. Krisnamurti otomatis akan mendapat kenaikan pangkat menjadi Inspektur Jenderal Polisi. Sementara pejabat sebelumnya yakni Irjen Johannes Asadoma diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda NTT. Seperti diketahui, nama Krisnamurti sempat dikaitkan dengan Verdi Sambo yang notabene dulu adalah bawahannya. Karir Sambo kala itu tiba-tiba meroket dan melampaui posisi Krisnamurti. Kini karir Krisnamurti kembali bersinar. Sosok polisi murah senyum ini sudah siap mengemban tugas baru sebagai Kepala Divisi Hubinter.